to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And sungai, terus dia frozen gitu. Terus selebar sungai ini dia bikin beberapa bangunan-bangunan ini, dan ini luas banget, dan ada beberapa show-show gitu. Cuma saking luasnya aku gak bisa nge-catch semua show-nya. Habis ini aku mau main seluncuran di sana. Bagus banget. Terus ini di waktu yang tepat, karena besok adalah Chinese New Year, terus gak banyak orang yang datang ke sini, makanya
lumayan banyak space untuk foto-foto, untuk ngapain aja, karena nggak banyak orang yang datang karena dulu Sami Senior. Terus apa yang empat? Nanti gak sih? Oh, ini udah di bawah. Selesai yang permainan sebelumnya, terus kita naik lagi ikutin antriannya. Terus pengumumannya adalah kalau kita nunggu di sini itu adalah kita antri selama 1 jam. Jadi untuk mainin game-nya itu palingnya kita harus antri 1 jam baru bisa mainin. Jadi itu seluruhnya lebih panjang lagi. Jadi lebih panjang daripada ini. Jadi pasti gak langsung banget, mungkin ya. Karena antrinya 1 jam, terus aku udah keburu Frozen. Tadi baru selama main gamenya, Frozen udah bener-bener kayak kaki aku tuh udah Frozen, tangan aku udah Frozen banget. Ngomong aja udah susah. Karena aku harus kembali. Terus balik lagi untuk nonton the show. Kalau misalnya after the show aku gak Frozen, udah gak Frozen, aku bakalan balik lagi ke sini buat main gamenya. Ice show. Ini kayaknya show terbesar gitu. Ini antrenya panjang banget. Jadi semoga kita bisa dapetin tempat duduk yang bagus. Bisa enjoy sama show-nya. Oh, my body is frozen, you know. Let's go. Udah masuk di studionya. Hangat lumayan di sini, jadi aku gak frozen. Terus kita lagi mau nyari tempat duduk yang nyaman. Okay. Tempat duduk yang enak view-nya, jadi on the down stepping up in the spot, check my hair blow a kiss for all the hearts they gon' drop. I am the vibes got for more for sure, did not get some know about the time. Hey!
udah keliling-keliling, udah nonton beberapa show-nya. Terus it's time to say goodbye. See you really soon. No. Italy, I don't know. Hopefully next time I will come here again and see the show and everything. So, bye-bye. BJ's here. Ada di Gereja Sophia. Jadi ini salah satu ikon di Harbin. Jadi kalau misalnya datang ke Harbin, ini salah satu tempat yang wajib banget dikunjungin. Karena sebenarnya biasanya sih banyak banget orang yang datang ke sini. Cuma karena ini udah malam, terus ditambah besok ada Chinese New Year, jadi nggak banyak orang yang datang ke sini. Cuma ini bagus banget deh lihat. Welcome to my first video di YouTube. Dan video aku kali ini adalah aku liburan ke Harbin. Nah, beberapa teman-teman pastinya pengen dong ngerasain liburan di musim salju, di musim winter. Nah, khususnya kalau teman-teman emang pengen ngerasain musim salju di Cina, itu aku ada beberapa tips yang semoga berguna.
tips number one itu ada internet data sama VPN. Nah, untuk beli nomor lokal di sana itu susah banget karena ada beberapa requirement, untuk ada beberapa persyaratan lah, pokoknya harus pakai password asli, harus pakai ngisi segala macam agak ribet. Nah, tips dari aku itu paling beli internet package data untuk yang roaming gitu. Jadi waktu itu aku belinya, aku setiap pergi itu beli di Traveloka. Jadi nanti di sana itu ada beberapa package gitu. Jadi tinggal pilih berapa lama stay, terus berapa giga yang dibutuhkan waktu liburan gitu-gitu. Pokoknya bisa beli di sana gitu. Jadi saran aku sih beli roaming data aja daripada harus beli local number kayak gitu. Nah, untuk VPN sendiri, karena banyak banget website dan aplikasi-aplikasi yang diblok di Cina, nah saran aku gunain VPN. Jadi kalau misalnya emang mau akses beberapa aplikasi, misalnya Instagram atau WhatsApp atau beberapa website yang diblok, itu bisa pakai VPN. VPN yang bagus, dan biasanya ada VPN yang dikit-dikit putus kayak gitu kan. Nah, aku kasih rekomendasi VPN, nanti linknya bisa klik di deskripsi di bawah, oke? Tip nomor 2 adalah WeChat Pay. Sebenarnya mayoritas dari penduduk Cina itu memang menggunakan WeChat Pay. Jadi kayak langsung scan gitu. Jadi bank card-nya mereka itu dibundle ke WeChat account-nya mereka, terus bisa mereka pakai buat bayar apapun kayak gitu. Nah, cuma kalau untuk mau bikin WeChat Pay itu tuh harus pakai local bank, jadi kayak bank lokal Cinanya gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak punya teman di sana, ya nggak akan bisa dapetin WeChat Pay ini gitu. Jadi alternatifnya adalah sedia cash. Forget about fashionable. Jadi kalau bisa usahain pakai baju sehangat mungkin, karena apalagi yang harus tahu adalah berapa suhu di sana pada saat kamu datang ke sana gitu. Jadi kalau bisa pakai baju sebanyak mungkin dan sehangat mungkin itu lebih penting. Terus pokoknya sebisa mungkin badan, tangan, telinga, terus sama kaki pakai sepatu yang emang anti slip. Nah, itu beberapa tips dari aku untuk teman-teman yang mau liburan ke Cina, khususnya di musim winter. Nah, thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, terus komen di bawah kalau misalnya memang ada masukan, kritik, atau saran. Itu bisa komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe channel aku dan dukung aku untuk bisa bikin konten-konten yang bermanfaat dan bagus lainnya. Oke? See you on my next video. Bye-bye!